mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nyari makan di 7-Eleven. Sebenarnya di sini ada juga GS25. Jadi ceritanya ini kan berhubung tanggal tua bagi aku karena belum gajian, ngirit gitu. Sevennya tuh di sana. Sekarang mau jalan ini GS25-nya. Jadi 7-Eleven-nya tuh di seberang jalan sana teman-teman. Sekarang aku mau nyebrang dulu. Oh ya, di sini tuh udah memasuki musim semi. Jadi di sini udah mulai banyak bunga-bunga tumbuh. Cantik-cantik bunganya. Hits juga di drama Korea loh teman-teman. Banana uyu rasa ini tuh super rasa pesen. Aku mau makan di sini teman-teman. Jadi aku tadi beli ini tuh semuanya total 3.700 won. Ini 1.000 won, terus ini 1.200 won, yang ini 1.500 won. Sekarang aku mau cobain yang samgak kimbapnya dulu. Yaitu kimbap segitiga. Ini cara bukanya tuh yang pertama ini kita tarik sini. Nah, terus sisi yang ini kita tarik. Nah, terus yang ini kita gini doang sebenarnya. Jadi ini tuh isinya nasi, terus ada juga camci. Camci ini tuh ikan tuna. Rasanya enak, asin, gurih. Terus dibungkus kim. Sekarang aku mau makan ini dulu ya. Kayaknya aku mau nyobain susunya. Enak. Rasa pisangnya tuh berasa banget teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang misalnya pengen bepergian terus tiba-tiba lapar, bisa nih makan di 7-Eleven. Soalnya ini kan 7-Eleven tuh biasanya deket sama halte bus. Dan banyak banget di seluruh Korea, di setiap kota tuh pasti ada 7-Eleven gitu. Jadi gampang dicari kalau 7-Eleven, GS25, terus Siu. Itu banyak banget di Korea. Dan biasanya makanannya juga hampir mirip-mirip gitu sih. Sekarang aku mau minum ini dulu ya. Kali ini aku mau nyobain rotinya. Tau, isinya lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Murah juga ya, segini cuma 1.500 won.
Oh iya, teman-teman mau enggak? Dari tadi enggak ada aku tawarin. Nih, buat teman-teman. Ah. Oh, ini enggak ada isinya, teman-teman. Cuman oh, ini ada kejunya dikit-dikit. Cobain dulu ya. Enak, terus rasa kejunya juga berasa, teman-teman. Rasanya ada asinnya, terus ada manisnya juga. Terus gurih juga sih kalau menurut aku ini. Rotinya juga lembut, nggak kasar gitu. Yaudah dulu ya teman-teman, sekarang aku mau melanjutkan makan, mau menghabisi makanannya ini. Jadi dengan tadi aku kan cuma beli 3.700 won ya, itu udah kenyang banget kalau menurut aku, dan terus lumayan irit juga. Ya udah dulu ya teman-teman, itu terus videoku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.